Oke, semuanya selamat pagi. Selamat pagi. Oke, jadi jabatan saya sebagai ketua OSIS akan saya serahkan kepada teman kita, Haikun Zulis. Oke teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah memilih saya sebagai ketua OSIS. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih. Kak, mau izin pulang dulu ya. Gua capek, gua mau istirahat dulu. Maksud itu, kalau kayak gini lo namanya gak tanggung jawab. Kalau lo gak suka, mending keluar aja dari sini. Oh jadi gini sikap lupa mata lo? Mending Gabriel aja yang jadi ketua OSIS. Ah, udah lah, capek gue. Mau pulang aja. Gue kecewa sama lo. Dari OSIS. Saya kan ngomong gitu karena dia lagi capek kali, apalagi kan dia ketua OSIS, kasih beban kamu pasti banyak. Betul, apalagi tadi deadline kita udah bentar lagi, jadi harus kerjanya cepet-cepet. Mereka ada benernya. Lagian juga di OSIS ini kita masih perlu untuk yang anggota kami. Itu sih, jadi ya lu mending samperin Michael deh, coba ngomongin sama dia baik-baik, lu juga minta maaf gitu kan? Gitu. Jadi kita harus ngomongin Michael buat kita maaf. Kau, gue mau ngomong sesuatu sama lo. Sama gue juga. Ya, soal tadi gue minta maaf ya. Gue tahu lo capek, maaf juga gue udah bersikap seperti itu kayak ke lo. Iya, Dik, gue juga minta maaf atas perlakuan gue tadi. Ya, gue maafin kok. Btw, gue masih di OSIS kan? Emang kan yang bilang lo bukan anggota OSIS? Iya, Nih. Iya, Nih. Oke, ngapain segala lo kayak gitu? Sorry ya, teman-teman. Udah masuk-masuk aja di sini. Gue juga sadar. Kedepannya lebih baik lagi, pokoknya tetap semangat, tetap solid untuk bisa memajukan sekolah kita. Iya kal, by the way yuk kita kerja lagi, tugas kita udah mepet nih. Iya yuk.